Saat kedua mata terbangun terbuka, matahari bahkan belum datang, dan bulan menyapa, lepaslah dahaga, walaupun belum juga ku pulang. Satu rumah yang aku rindukan, satu akhir penuh kesucian, satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. Satu pesanku menjelang senja. Satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. Siji sore. Bayan ya. Mayang berawan. Mayang berawan. Kayak kecilnya jadi ininya, upas ininya. Mayang nih, buat lulur. Lulur, biar glowing. Buat glowing. Wow, yes. Bentar kalau begitu. Diturunin dikit. Max-nya nggak sih, Pak? Apa ya? Sudah. Oke lah. Ya. Oke lah. Selamat sore. Selamat sore, kembali lagi di CG Sore. Satu tips setiap hari selama bulan Ramadan. Ya, wah, kalau mau gue pakai lampu, ya ini makanya pakai lampu. Makanya tadi pas kesini glowing. Udah glowing. Lebih glowing. Wah. Glowing sih. Lebih hilang. Kalau gitu senyum kelihatan, cuma giginya enggak kelihatan. Enggak kelihatan, hilang semua. Hilang semua. Dalamnya gigi paling. Dalam. Dalamnya mulut. Dalamnya mulut siapa yang tahu? Ya dalamnya mulut siapa yang tahu? Gak tahu. Ya jadi hari ini lagi ada gua tamu. Kepotong ya? Oh, ya? Apa tuh? Ini kepotong. Oh iya kan? Ya ya kan segini. Oh. Segitu. Jadi kalau misalkan digeser ke sini ini. Enggak, kalau dikecilin? Atas bawah. Gue ini dulu. Naikin. Nah, cukup aja coy. Cukup sih, atasnya aja kita beratapkan langit. Lah kan emang. Emang sih. Kita beratapkan langit. Kalau kita beratapkan matahari, berarti udah nggak ada bumi coy. Atapnya matahari. Nah, kalau gitu kita di basement. Iya, kita tinggalnya di mall. Iya. Udah ganti Soho anjir. Soho. Enggak masih Soho. Ada. Masih ada harusnya. Matahari. Matahari, iya. Masih ada kan? Well. Ya, iya kan? Iya benar. Iya masih ada, untuk beberapa tempat masih ada tuh matahari. Tapi ya, ya jadi CG Sore kita punya tips satu lagi seperti biasa. Sekarang udah berarti hari yang ke-16. Ke 17. Iya, 17. 17. 16 ya. Kemarin gua enggak ada. Ya, lagi nyari itu kitab suci. Iya. Iya. Begitulah ya. Jadi soalnya dicari Uchiha Atra juga. Iya, kan memang benar kan. Dicari kan, soalnya dari pas lagi kemarin tuh pakai yang ini juga, cuma ininya ada bulatan merah. Oh, Sharingan. Iya, Sharingannya. Matanya tuh apa? Mangekyo Sharingan. Enggak tuh, Mangekyo atau ya pokoknya yang itulah ya. Merah bulat 3 gitu tuh. Kiu. Biasanya. Merah bulat 3. Oh, Partai Demokrat. Iya, enggak. Nasdem. Yang biru. Yang begini. Itu biru. Kan ada merahnya. Merahnya dikit. Segitiga itu. Oh iya. Nah, gimana? Katakan tidak padahal korupsi. Ya. Oke, jadi lanjut. Ya. Ya. Kita lagi ini. Noise-nya kedengeran. Iya, karena ini lagi di kita ini lagi di musim panas. Musim panas. Musim panas Natsu, yang Natsu, bersemi Natsu. Di ini AC enggak sih? Enggak.
Nggak, ini emang lagi ini aja. Jadi di depan itu lagi ada banyak migrasi. Tonggeret yang Cicadas. Cicadas. Kalau di anime itu namanya Cicadas gitu kan. Kalau di sini Cicahem. Cibodas. Cilacap, Ciamplas. Cibodas. Ya. Cipanas di dekat puncak tuh. Dingin ya? Ya, makanya Cipanas itu adalah sebuah harapan. Oh, air panas. Iya, air panas. Tapi kalau nanti panas emang beneran panas, mereka protes. Loh, enggak, kan di situ Cipanas untuk pemandaian air panas. Pemandaian air panas. Bikin pinter pemandaian. Siap. RR-nya jadinya udah S1 sama pemandaian. Okay. Amin. Pemandaian. Ah, Cinderella terus gimana? Wah, ini urusan itu. I'm ready. Jiwe, yuk. Yang gitu ya. Kayaknya itu I'm ready. Nah. Bekerja dengan waktu beda lagi. Ini loh onsen asli Indonesia. Wow. Tiruin dong apa? Cintailah. Apa? Lekan? Cintailah buah hati. Produk-produk Indonesia. Ya kan harus lo yang ngomong. Iya, kan udah kan iya. Diwakilkan. Oke. Ya, jadi kita berlanjut lagi. Tips kita pada hari ini itu adalah khilaf. Tapi sadar. Kenapa itu, Pak? Karena kalau nggak sadar. Iya, kalau tidak sadar kita tidak menyadari. Tapi itu emang arti dari khilaf itu apaan sih? Chat, arti dari khilaf apa ya? Arti Berupa. Dari khilaf apa? Turun. Turun kursinya aja. Turun. Aduh, tipsnya to the home banget, Wede. Wah, hilaf banget tuh. To the home and to the back. Mantap. Hilaf banget. Ya, dekat dengan rumah kan. Oh. Dekat hilaf. Di rumah. Sundanya lupa. Gitu kan. Sundanya lupa. Hilaf itu lupa. Oh, benar. Lali. Nah, hilaf. Gitu. Hilaf cenah teh. Nah, gitu. Tong hilaf, tong setan. Ada nih datang. Weh, it's puring time. Budi Tarmiji. Hah? Tarmiji siapa? Budi Tarmiji. Oh, Budi Tarmiji. Terus kan ada Budi Tarmiji. Asep kenapa? Budi Tarmiji. Kimberly Pesel. Budi Tarmiji. Jelek banget anjir. Ada tahu itunya apa tuh? Apa namanya sih videonya di dub lagi? Ada tuh di YouTube. Gak tau bah. Ah, nanti deh gue ituin. Soalnya ada yang itu episode awalnya tuh yang si neneknya kan keluar dari itu kayak das gitu kan. Keluar langsung track. Gitu. Oh, Rita. Ah, iya yang itu tuh. Rita Repulsor. Terus aku SMP. Wih. Hilang gue. Gak bisa. Hilang. Kok bisa hilang? Nih. Aku SMP, kelihatan nggak hilang kalau di sini di depan doang. Opi Mighty Morphin, betul Mighty Morphin Power Ranger. Mighty Morphin Power Ranger. Yang begini kan, Ranger ini, merah. Ini Life Man sih, tapi ya sudahlah. Ya kan, sudah ada gininya kan, kayak megang ininya kayak apa ya, megang gelas gitu kan. Nggak ada tuh. Oh ini Pak. Oh. Ah iya tuh. Ini apa? Product placement. Rhapsody of the Forsaken aja. Ya ini teh nih. Ngeteh dulu coy. Nih dapat dari Cep. Bungkus Beyblade. Bungkus. Soalnya begini tuh, bungkus Beyblade tuh. Bungkus Beyblade kagak. Gitu kan, nyerap ya? Ya mirip-mirip lah. Kira Beyblade kan? Kan ini. Mentang-mentang yang begini ya. Oh yang waktu itu standnya isi teh semua, iya sih orang ya, Sunda. Betul. Orang Sunda. Teh semua teh? Nah, gue nggak tahu, soalnya pas gue ngobrol orangnya mirip sama gue. Punten. Mangga. Wih, ini nih. Dari mana? Ini tadi dipanggil saya Teteh, jadi saya muncul. Oh. Oh. Dulu. Ini kita ini ya tebak-tebakan berhadiah ya. Iya, benar-benar. Siapakah suara di balik Dedep?
Siapa nih? Siapa nih yang tahu nanti orangnya nanti keluar. Aduh, kelihatan nih tangan gua. Bentar. Keluar kemana? Nah, ini admin Vaptronic musik enggak ada, enggak ada. Tuh. Nah, di sini nanti orangnya keluar nih dari sini. Penjual kue putu, eis. Kue, eis. Saha eis tehnya? Saha itu keluarga dari Medan. Siapa? Keluarga Cemana. Oh, Cemana pula. Aduh. Woi, Ustazah Purin, Ustazah Waduh, Purin. Weh, apakah benar? Langsung saja kita hadirkan, ini dia Ustazah Purin. Gak ada. Mana? Mirip kayak yang di anime-anime ya, suaranya asli dah. Iya ya. Wah. Bingung-bingung. Wah. Oh, itu ngomongin itu, ngomongin suaranya Mas Atra atau mirip di anime-anime deh, suaranya asli dah gitu. Wih, asli. Aku. Gak ada lah. Sambil begini ya. Waku. Mana bisa? Bisa kalau yang ini adaan. Kalau begini hilang tuh. Oh iya benar. Enggak bisa. Tuh kan. Kalau ini bisa kan tuh. Kalau gua mau gini hilang. Gua kalau begini kayak ini ya. Kayak artis kawan. Artis makanan sayur. Makanan sayur apa tuh? Salad. Oh, salad. Siapa salad? Kayak itu. Salad seniman. Kayak apa namanya yang di daerah antara Sumatera dan Jawa Barat. Apa itu? Salad Sunda. Oh, salad. Biasanya jadi makanan dong. Pur, gimana Pur? Ya. Gimana salah kabar? Mamah Purin apa kabar? Sama Pak Gus. Oh, waduh. Kabar baik. Sahabat-sahabat semua, sobat SD, SMP, SMA, selamat sore, apa kabar? Selamat datang di CG Sore. Seperti biasa, saya ikut menumpang satu tips setiap hari bintang selama bulan Ramadan. Wih, yaudah langsung di take over aja. Kita cari gorengan dulu. Ayo. Kok gitu kok pergi mas? Enggak. Jangan kok pergi mas, kayak kita gak bayar gorengan aja. Ya, biasalah karena masih belum sempat mencari apa namanya? Bukan. Oh iya, bukan katanya. Oke, ya jadi begini, ini Devin lagi di dub ya. Jadi yang ngomong tuh sebenarnya di sini ada dua orang. Satu Devin, satu Devlin dibalik. Tuh. Coba? Saya Devlin. Oh, iya. Oh, bisa. Aduh, ventriloquist. Ventriloquist. Mana ininya? Mana ini? Boneka, ini. Nih, oke. Okay. Oh, jangan ini aja. Oh iya, boleh. Tuh, lu. Buying time. Wih. Oh, ini nih, biar ini. Ini nih. Jadi Ventriloquist. Kan ada lagunya. Apa tuh? Pak Prabowo jaga. Oh ya. Unch. Lo ada pin enggak, Pak? Pin ada sih, enggak mau gua kasih tahu soalnya. Piniti. Oh, piniti. Kirain gua pin. Pin apaan? Kalian bekerja keras mencari apa ya? Itu kalender. Oh, kalender. mau ini menghadirkan apa? Spiritual. Oh, terima kasih juga sih. Biar ada bentuknya nanti. Ada bentuknya. Yoi. Terima kasih. Nih, sebentar. Lu ngobrol dulu berdua. Mohon maaf ya nih sobat SD semua sekalian. Ini kebetulan tadi saya mau datang mati lampu. Waduh, tidak apa-apa. Yang penting mah ada kehadirannya di sini, niatnya ada dan juga bisa menghibur kita semua dan juga sobat-sobat dan semua di sini kan. Pakai apa lagi tuh, karet kek apa kek gitu. Nah, ini mau dianuin. Oh iya benar. Wah, itu salahnya. Macam-macam. Nah, ya udahlah gini. Wah. Putih. Putih. Oke, nih. Oke, okay, ya. Terima kasih, saya merasa hadir di sini. Oke, okay, ya. Jadi ini perkenalkan lagi dari siapakah ini? Halo, nama saya Yuika. Tahu lagi. Tahu lah. Ya, sudah tahu. Oke, ketahuan ya, enggak apa-apa lah. Yuka berkerudung merah. Ya, jadi bagaimana nih? Soal jangan ngepas lagi, Purin kerudungnya merah. Tapi enggak, Purin biasanya kerudungnya hijau.
Ya biasanya sih. Itu. Ini oh. Temen sekarang. Salah. Oh. Itulah makanya jangan suuzon ya. Betul. Apalagi Fadli zone-nya jangan. Ya jangan. Oke okay, jadi bagaimana nih? Apakah kalau di sini kan sudah tadi ya bertanyakan artinya khilaf itu apa gitu ya? Jadi dalam bahasa apa Sunda? Dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia kan dalam secara juga. Harfiah lah ya. Gitu. Pak, pantatnya kalau dicoblos gimana, Pak? Jangan. Kan biar bisa berdiri gitu. Astagfirullah. Ih, nanti enggak apa-apa, belum buka puasa. Tuh. Ingat ada yang sudah melakukan public stuntman itu. Boneka dicoblos. Oh. Terus dihapus postingannya cuma gara-gara enggak mau digoreng. Lah ya udahlah. Bukan apaan karena dia merasa salah. Ada lah pokoknya ada. Oke lah ya sudahlah. Oke. Gitu lah ya. Udah nih kalau kalau misalkan gini, aduh jangan ah nanti ini mahal tahu. Oh iya. Enggak dicoblos, enggak dicoblos tahu gue. Ya Pak. Oh, diituin, diselipin, selipin. Ah, bisa nih. Bisa. Nah, oh, terima nyelip, kasih nyelip, guys. Nyelip. Aku jadi ada di kamera juga. Yoi. Wih. Jadi lu ngomong aja, Pur. Ya, ya, jadi soal khilaf itu kira-kira bagaimana nih? Apakah ada pengertiannya? Woi, bisa banget, nih, bisa nih. Pas banget. Oke. Okay. Kayak itu balon gitu. Nah, nah, nah. Nah, bisa. Oke. Nah, oke. Bagaimana jadi nih? Gimana? Pas kan? Ya, pada hari ini sekalian, kalau berdasarkan secara etimologi, khilaf itu artinya melakukan sesuatu yang tidak disadari alias lupa. Biasanya lupa, tapi dalam artian lupa. Dia melakukan sesuatu tapi dia tuh lupa kalau itu tuh sebaliknya tidak dilakukan gitu. Itu khilaf. Ya 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 ya. Mungkin. Mungkin. Oke. Okay. Ya. Tidak sengaja, jadi tidak sengaja. Oh, tidak sengaja. Jadi tidak sengaja namanya juga khilaf kan? Khilaf namanya. Ya, betul. Namanya kayak khilaf gitu. Khilafnya cekot Shopee ya. Ya, ya kayak gitu. Temen gua ada yang itu si DJ Surabaya. Oh iya, ada ya. Dia kalau kalau apa? Kalau ngelindur, apa namanya? Tidur gitu terus kan kita kadang kita main HP itu. Tahu-tahu cekot Topet. Oh iya benar itu hilap. Itu hilap. Betul, itu hilap. Eh cakep nih gini-gini. Tahu-tahu tagihan banyak aja. Iya. Agak lucu tapi emang kadang-kadang ada lah ya yang kayak gitu kan masing-masing orang beda-beda. Nah. Ini BTW rambutnya ini tuh. Ini tipe kerudung kerudung SMK. Oh, kenapa tuh? Dia jipon. Jipon. Jilbab poni. Jilbab poni. Oh, jilbab poni. Jadi pakai jilbab nih, tapi ada poninya gitu. Wih, oh baru tahu kan? Oke oke oke. Coba deh, ntar kapan-kapan masuk SMK. Oh, nanti coba dilihat. Gak boleh, gak boleh. Wah, ditangkap polisi. Kita kan melihat, gitu. Oh, kita melihat. Oke, orang tua kan boleh masuk, iya kan? Nah, ya. Orangnya udah tua nih, ya boleh masuk. Gitu. Oh gitu. Masuk ke? Masuk ke ruang sidang gitu. Di sidang maksudnya. Iya di sidang ya. Tolong. Ngapain ini? Masuk langsung ke lapas. Aduh jangan. Lapas hanyalah ruangan. Ya. Yang penting ruangannya pas. Namanya iya. Lapas. Kalau longgar, udah longgar. Lah longgar. Lah longgar, iya kalau misalkan gitu. Ya begitu. Iya nih, sedih kita belum bisa melihat ekspresi Purin. Padahal banyak di klip-klipan itu. Iya Purin orangnya receh. Kayaknya kalau dikritikin virus juga ketawa. Iya. Itu langsung betul. Tuh. Oh, iya lagi, iya lagi. Ya maksud kan, boleh. Siapa tahu gitu kan karena ini kita bercandaan interkoneksinya lumayan gitu. Iya. Dari interlokal, GPRS, SLJJ gitu kan. Kita bisa. SLJJ 08098894 kali. Instan. Tidak disebut. Tidak disebut lemot banget soalnya males. Ya. Aduh, parah banget, ya. Parah banget. Sindiran langsung. Sindir dong. Enggak dong. Kalau sindiran enggak mungkin langsung. Oh enggak sih, ya sindiran kan indirect. Indirect. Gitu. Oh, berarti ini bukan sindiran tapi serangan ya? Serangan. Serangan, ya. Tapi Pur ini pernah nggak sih khilaf dengan sadar gitu? Gimana caranya khilaf dengan sadar? Maksudnya, gue tahu nih gue nggak punya duit gitu kan. Kayak misalkan pas di CF nih gitu kan. Ya udahlah khilaf aja beli aja. Gitu. Urusan itu di sebelakang. Khilaf yang terencana. Khilaf yang terencana. Khilaf terencana itu mah? Iya, ya semacam itu gitu. Kayak biasanya itu kalau yang tadi kayak di CF gitu atau lagi di event-event apa gitu kan kayak, wah lucu nih, wah ada ini gitu kan.
Wah, ini kitchen berapaan ya? Ini saya sampai buka ini nih, sampai buka Google hilaf, arti hilaf. Ada yang bilang salah satu artikelnya ada yang bilang jadi hilaf itu artinya bukan cuma kesalahan yang tidak disengaja katanya, tapi adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa melalui proses pikir yang baik dan benar. Oh, jadi nggak sengajanya ini nggak dipikirkan dengan baik dan benar. Nah, itu hilaf. Kayak misalkan beli Yuika gede, terus ini beranak gitu kan? Betul. Terus besoknya nggak bisa makan. Nah, itu ketika tidak bisa makan baru kita ngomong aduh hilaf. Nah, itu. Ah, ya berarti hilaf berarti hilaf tapi sadar itu kontradiktif nggak sih? Berarti tidak kontradiktif ya, kalau misalnya istilahnya diartikan melakukan sesuatu tapi tidak dipikirkan, ya bisa secara sadar. Dia sadar tapi dia nggak mikir. Nanti ketika dia sudah sadar dan mikir, dia mikir, waduh, hilaf gue, gitu. Gitu. Ya, Kemarin tadi berarti. Kemarin pernah nggak sih kayak gitu? Kalau Dedep kan ya, tentu saja pernah. Gitu kan. Sebagai manusia yang punya hobi banyak, alangkah tidak mungkinnya kita tidak pernah hilaf. Waduh. Biasanya benar. Oke, lu juga ya. Ya, ya biasanya benar. Anda kira itu ikan-ikanan gimana? Oh iya. Ikan-ikanan. Contoh hilafnya Dedek. Contoh hilaf. Hilafnya oh, saya itu ini. Aduh, hilaf bagus, pengen beli aku. Hilaf-hilaf yang lain, enggak lagi yang ikan yang lain. Beli di Dedek. Ya. Pengen beli. Bonus, bonus ini apa? Bath waternya Dedek. Asli, nah, beli ah. Bath water. Daki. Ya bath water. Satu juta pun ku bayar. Iwa, iwa, iwa. Satu juta pun ku bayar. Agak agak serem ya. Iwa. Hidup. Bandel. Nah, berhenti dia. Kayak gitu. Ya. Kayak sih Mbak Pur. Kalau hilaf selain membeli itu ada nggak sih? Kaget. Hilaf selain membeli, ya berbuat lah. Ya udah. Berbuat. Nah, ini biasa nih. Kayak gini nih. Contoh ya, orang selingkuh. Udah beres selingkuhnya, ternyata tidak berakhir dengan baik. Dia kembali nih ke pasangan aslinya dia, terus dia bilang, aduh maaf, aku tuh hilaf. Nah. Oh, yang sering-sering, yang sering di sinetron itu ya? Betul. Kayaknya nggak cuma sinetron deh. Iya kan? Dunia kita, nyata juga banyak. Ya, oh gitu. Banyak. Purin ada cerita mungkin atau? Purin nggak tahu kan? Apa maksudnya tahu? Ada temannya teman-temannya gitu loh, biar valid. Wah, kalau cerita dari teman banyak sih. Yang kayak gitu tuh biasanya memang itu alasan klasik gitu ya, sama kayak aduh. Kayak ngomong gimana caranya tapi kalau misalnya mungkin tidak berpikir itu kalau untuk membeli barang masih oke lah, berarti mungkin mungkin dia tidak terpikirkan konsekuensi kedepannya bagaimana tidak kepikiran makannya apa, nggak kepikiran, baru kepikiran sekarang pas gak ada duit. Tapi kalau buat saya pribadi ya, kayak kalau hilaf tapi dari tindakan itu agak-agak gitu ya, tapi memang manusia itu tidak luput dari kesalahan, kadang-kadang kita capek mungkin nggak mikir dan semacamnya ya. Iya. Cuman kalau sudah sampai tahap selingkuhnya berkali-kali, kataku itu udah bukan hilaf. Itu namanya pengen. Iya. Itu namanya kurang hayang. Ajar. Hayang. Oh, kurang ajar. Iya. Ya kan orang itu namanya tahu, memang kan? Mau. Jadi emang gitu ya, kalau kayak pernah katanya sekali enggak sengaja, dua kali salah, tiga kali emang suka gitu. Iya, tiga kali mah emang udah suka itu mah. Empat kali ya, kalau dia ngaku hilaf itu berarti dia tidak berpikir akan dimarahi gitu. Bisa jadi gitu. Atau mungkin hilaf hanya sekedar alasan. Bisa jadi. Kayak aku enggak tahu nih mau minta maaf gengsi gitu kan. Nah. Ya udah weh. Hilaf gitu. Sama kayak orang, kenapa kamu memperkosa cewek itu? Aku kerasukan setan gitu, padahal setan yang diem sebelahnya. Nau nanying. Agak bingung. Apakah Mbak Pur suaminya Zhang Purnama? Siapa Zhang Purnama? Zhang Purnama apa nih? Zhang Purnama itu yang CEO-nya Samsung kalau nggak salah. Kojima. Yang Kojima tapi dari Indonesia, tapi bukan dari Indonesia sih. Tapi ya begitu. Kojima, Korma Jinten Madu. Ya. Kalau Kojimanya betul. Bukan Kojima yang Indonesia boleh lah. Oh, kalau yang Indonesia nggak mau ya? Enggak deh. Padahal pelawaknya mantep loh. Oh iya. Dia Parto namanya.
Apa? Parto. Parto? Iya. Itu Parto Patrio kalau searching di Google. Bang lagi buka Google ini kan. Iya nih. Oh, ini nih mumpung kan Parto ya, Patrio. Yang biasanya temannya temannya Sule kalau enggak yang suka bertanya partawan gitu. Lah ini komputernya bisa. Ya kan? Ya coba ditanyakan. Ini sekarang saya sudah di komputer sekarang. Si kampret. Ya udahlah. Kita panggil pun saja. Yuk. Oh gitu. Oke, okay, kalau gitu. Mari. Ya boleh. Boleh. Coba. Tak nyalain kamera dulu. Walah. Siap. Kan enggak masuk kan notifnya sama di gua juga. Enggak kan kalau ini mah emang lagi dinyalain. Oh iya. Gitu. Kalau ini lagi dinyalain kagak ada yang lain-lain. Jangan nyala-nyalain dong, nyalain pemerintah. Woi, ya wah jatuh. Jatuh. Duh, maaf. Ketarik tadi sampai ditarik-tarik. Yo, oke, okay, hati-hati. Oke, okay, ketik 1 untuk memunculkan Tepur in this stream. Ketik 1. Ketik 1 untuk memunculkan Bapur. Wih. Bapur bikin baper. Ya lucu ya, Bapur bikin baper. Waduh. Bikin Bapur baper. Sudah ada tagline nih. Wih. Iya buat Valentine kayaknya lucu nih. Lumayan. Menarik. Satu. Tuh, pada satu semua. Pada satu semua. Mari kita lihat kalau misalkan sudah satu semua. Dayum satu tapi ichi kan sebelah. Satunya itu. Satunya garis. Satu ichi. Ichi. Kita tampilkan SMP. SMP yeah. Sumon Purin. Sumon. Mari kita sumon. Sumon dulu. Bisa hiat. Mana hiatnya? Mana nih? Apa hiat? Oh hiat. Pakai H. Hiat. Okay, hiat. Sudah hiat. Weh, wah. Apa nih? Hah, dikasih lagi. Loh. Apaan enggak ada itu konten yang banget. Dor. Jadi yang ini, Parto pernah nembak karyawan. Karyawan. Oh, iya. Karyawan bukan. Nembak plafon. Plafon. Hah? Iya. Ya. Itu konteksnya sumpah. Konteksnya ya, emosi aja. Emosi. Gitu. Ya. Oke, sekarang mari kita tampilkan. Tampilkannya didorong. Hop. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set. Oke, yang ini. Nyeh. Oke, hilang. Sudah hilang. Sudah hilang. Yeay. Ya, nanti kita balikin. Ya. Jadi anak. Purin 144P. Espanola part 1. Part 1. Sub Espanol part 1. Sub Espanol part 1. Ya. Pernah ngalamin zaman itu enggak, Pur? Ya iyalah, aku mah dari zaman-zaman orang mau nonton film juga nunggu setengah jam buat film setengah jam. Oh iya, pernah yang ini enggak di YouTube part 1 of episode 1 part 1 of episode 1 Sub Espanol. Nah. Ada tuh zaman dulu nontonnya kayak nonton Ichijo aja sampai berapa itu. Ada kalau gua dulu nonton ini, Death Note 1/27. 1/27. Terus part 25-nya hilang kan sebel banget ya? Oh iya, part 26/27 itu ending ya kan? Part 25-nya hilang. Iya. Part 1 of 3 Espanola subtitulado. Ini kayaknya Rapli ini banget ya? Udah hatam. Ini ya, udah hatam memang ya. Iya. Terlihat wibu daun bawang. Daun bawang. Ya kan bawang itu masih muda. Kalau ya. Daun bawang kan udah rada tua. Oh iya, kan? Udah rada tua, dia ada daunnya ke atas. Betul. Oke. Okay. Jadi bawang masih muda. Bawang itu masih muda. Masih muda. Kalau anak muda disebutnya anak bawang. Anak bawang. Bawang makanya itu. Ya, kalau misalkan disebutnya anak daun bawang kan agak bingung ya. Enggak dipakai biasa kalau main bola di komplek tuh. Iya. Apa aja? Daun bawang. Enggak, aku jadi anak bawang aja loh. Iya, kerjanya ngapain ngambilin bola kalau keluar lapangan. Oh iya, biasa. Iya. Begitu. Oke, kembali ke hilaf tapi sadar. Iya, jadi ini bagaimana nih? Yang soal hilaf tapi sadar itu kebanyakan kan konotasinya jadinya lebih ke negatif ya. Karena, gimana ya? Ya udah belilah buat yang nanti-nanti aja lah gitu. Atau misalkan yang hilaf yang aduh nggak tahu nih, nggak tahu mau hilaf apaan, nggak tahu udah hilaf apaan gitu ya, kayak gitu juga gitu. Pada akhirnya malah jadi susah sendiri malah jadi susah sendiri ya gitu. Nah
Tapi ada nggak sih kira-kira kalau kayak gelap nih, tapi ya udahlah gitu. Dan itu konotasinya yang positif gitu. Kira-kira apakah konotasi terpikir? Sebenarnya kata hilaf sendiri, kalau menurut saya konotasinya sudah negatif. Karena mau itu dalam arti tidak disengaja ataupun tidak dipikirin, dua-duanya adalah sumber kesalahan yang gitu. Oh. Berarti orang kalau hilaf udah pasti negatif nih. Apalagi kalau dia hilaf dengan sadar gitu. Ya, aduh, berarti nanti gue nggak bisa makan. That's tomorrow's Purim's problem gitu kan. Nah itu tuh pas besoknya nggak bisa makan. Aduh, hilaf gitu. Ah, padahal kemarin juga lu sadar gitu kan. Benar. Sering sih ya, sering yang kayak gitu juga sih. Kayak ya itu buat besok lah gini. Yang penting sekarang mau ngapain ya, udah sekarang lah gitu kan. Ya. Untung hari ini kita gimmick nggak pakai apa kemeja putih deh. Kenapa? Kayak Purin sidang skripsi aja. Sidang skripsi. Skripsi ya, dari atas kan. Sini ya, Pak. Presentasikan ya. Karya ilmiah saya yang berjudul. Ntar nih anak saya mau nangis. Anak lu nyusunya pakai apa aja? Nggak nyusu, mau nangis aja. Lemak jenuh. Emang ada lemaknya, Dep? Nggak ada lemaknya, ini cuma otot semua. Ada. Waduh. Tapi lemak samcen. Mentang-mentang ya. Ya kan bener. Parah banget. Ya bener, tapi nggak lemak samcen. We are what we eat. Ya lemak Smirnoff. Oh iya. Udah tau Smirnoff? Oh tau dong. Oh, oke. Okay. Udah, itu mah udah banyak gitu. Oh iya iya. Long siap. Siap. Aduh, edan emangnya lemak Smirnoff. Wah, dia tuh ada gimana Bukan lemak lagi. Ya, bukan lemak lagi sih. Udah bukan lemak lagi, agak sedikit gitu. Ya, oke. Okay. Ya, tapi kayak pernah enggak sih kalau ini tuh semacam kan suka ada gitu, kayak misalkan pundi-pundi amal gitu. Kalau zaman dulu tuh suka ada pundi-pundi amal SCTV gitu kan. Oh, iya. Berbagi gini-gini, dan itu kan kalau dalam skala besarnya gitu. Mungkin dalam skala kecil atau apa kayak, aduh dia lagi ini nih, misalkan ada temen yang lagi emang belum bayar kosar atau apa gitu, kayak ada susah nih dia juga, ya mumpung lagi ada nih, tapi lagi pas-pasan juga, tapi ya udahlah gitu, ya besok lah, yang penting sekarang gue bisa ini juga gitu, bantu teman misalkan yang kayak gitu. Itu kira-kira apakah kan termasuknya hilaf juga kan, lo nggak dipikirkan panjang, yang penting mah sekarang gitu, BTS ya. Bantu teman sekarang. Yo, kirain behind the scene. Bukan. Oh, kirain. Bantu teman sekarang, tapi besoknya gimana ya? Urusan besok lah, sekarang ya, bantu teman dulu gitu. Nah, kalau yang kayak gitu kira-kira. Itu kalau itu bukan hilaf, itu namanya yang enggak mikirnya jadi reckless. Nah. Ya, itu perlu. Reckless gimana tuh, Bang? Bu. Mbak. Sebenarnya saya juga tidak tahu ya bedanya hilaf sama orang biasa enggak mikir tuh apa. Karena kalau orang melakukan sesuatu tidak disengaja, berarti dia nggak mikir gitu kan? Iya sih, karena beda sih. Beda ya. Kalau nggak sengaja itu ada yang karena refleks, latah. Oh iya, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Tapi orang kalau latah bukan hilaf namanya, karena itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah itu maksudnya kalau nggak sengaja itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah iya betul sih, iya betul. Kalau yang bisa kontrol tapi either kita lupa, kalau lupa kan berarti action setelah kita melakukan si perkilafan ini kan gitu, atau ya kayak tadi yang apa urusan selingkuh tadi pur cuman alasan doang gitu. Oh iya. Aku cuman hilaf nih padahal mah gengsi aja, pengen ngomongnya aja gitu. Iya, udah PO mainan banyak. Ya Dep ya. Iya, bertindak sebelum berpikir. Nah, betul. Impulse buying bisa. Iya. Wah ini sepertinya Rafli kena ya, habis beli Beyblade 6 ya. Enggak. Kemarin ini kenapa tadi doksik banget dah anaknya? Iya nih, kesian. Oh iya. Tapi emang namanya begitu. Ya udahlah ya. Hilaf audio file, ya. Audio file banyak. Biasa pakai Tido jadi tiba-tiba beli kaset gitu kan. Iya. Kalau hilaf di bawah kontrol nafsu sesaat. Bisa jadi sih ya, kayak lagi karena kepengen banget gitu. Lagi pengen banget nih misalkan yang figur gitu atau apa gitu. Paling gampang. Apa tuh? Buka puasa. Hilaf gorengan.
Love gorengan. Ini 30.000 oh, yang dimakan cuma 4 biji. Melapar mata gitu ya. Ah, lapar mata. Eta. Bisa bisa itu hilaf kali ya. Iya, parah emang nih MC-nya omelin Bapur. Itu Rafli minta diomelin Bapur. Agak masuk kok. Belum buka puasa, Rafli. Oh iya. Parah nih, parah. Oh, parah nih. Lu lihat nih anak gua langsung jadi ikan. Loh. Anak lu susu jadi ikan gimana? Jadi ikan. Maaf. Susu lu mengandung sisik. Sisik enggak, Scott Emulsion. Susunya habis. Oh, Scott Emulsion. Iya. Yeah. Ini udah jadi pisang nih, tinggal digini. Jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak. On cam, on cam, on cam. Oh iya, benar juga. Maaf. Iya. Anak durhaka dong jadi ikan, iya. Iya. Nah, ikannya bukan yang durhaka. Yang durhaka kan ikan pari. Oh benar, ikan pari. Kenapa sih ikan pari jadi yang durhaka gitu? Sebenarnya itu lubang hidung, BTW. Ya kan, hidungnya. Hidung ininya kan. Iya, basically lu ngeliatnya gini. Ah, durhaka, durhaka. Durhaka, durhaka. Waduh, parah. Parah. Semakin kita kenal Purin, semakin ngeselin ya ternyata ya. Lu. 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 Betul. Aduh, ya. Ikan. Tapi, betul. Apaan tuh? Kusaki, bang, aku kila langganan fans only. Ada saran nggak artis yang bagus buat langganan? Tanya teman saya, ada satu yang suka. Aduh, biasanya dia ada nih di chat. Iya, biasanya chat. Ada. Nanti kalau di chat ada namanya Alvin P. Ya, tanyain dia. Ya, tanya aja nanti. Mana Alvin? Belum pulang, belum pulang ke rumah, jam segini masih di jalan, masih di jalan. Biasanya sih, ya. Nanti biasanya kalau dekat akhir-akhir. Loh, Mbak Purin mau juga? Hah? Berarti nyari Alvin buat apa? Gak tahu. Masih tahu untuk kan. Untuk membantu, membantu yang itu. Ya. Ya, kan membantu kan baik gitu kan. Iya. Ya, oke. Okay. Dia yang biasanya, betul. Fans only, iya isinya apa, Mas Pion, ya, Miyako. Ada itu, begitu. Apa sih? Sanken. Sanken. Itu... yang itu tuh apa ya, aduh, Chris Bow, Chris Bow mah buat nih ada yang besi, aduh, semua kipasnya juga. Yang oh, kipas yang gede, yang bulat gede itu, iya, yang segede Bagong, yang buat industri only. Oh, buat industri, ya. Gue pernah tuh ke waktu di Balikpapan kalau nggak salah ada expo kan. Chris Bow, wah apa nih, gue pikir pipa tuh karena bentuknya kayak pipa yang gini loh ya. Oh, pipa yang siku gitu. Iya, siku. Tapi gede kan? Gua tuh 120 sentian lah. Oke, okay, kira segitu. Meteran. Pas lewat. Apa kipas? Oke. Okay. Pas lewat terbang enggak itu? Hampir. Buset. Karena seharusnya tuh berarti kalau Deplin terbang. Iya, kalau gua pasti terbang. Enggak dong. Deplin kan kurus. Tidak ada halangan. Oh, aerodinamis. 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 Lewat-lewat. Gitu. Gua harus ada ininya, harus ada sisi, kalau enggak yang ada lurusnya itu loh yang buat ini kayak pemecah ombak. Anu, pemecah ombak, tunnel. Tunnelnya gitu. Jadi kalau gua lewat harus gini. Terus dikasih asap ya. Kasih asap gitu. Ya, kembali lagi. Kembali lagi. Kilaf tanpa sadar. Purin pernah enggak sih kilaf gorengan? Kilaf gorengan. Atau makanan berbuka puasa gitu gara-gara lapar mata. Pernah sih, karena tapi biasanya tuh bukan karena emang belinya lebih dari cukup, tapi karena nggak tahu harga. Saya kan kadang-kadang kayak kita tuh lihat gorengan, kalau misalnya mikirnya tuh kayak gorengan di Jabodetabek tuh 10.000 pasti dikit, ternyata ada yang banyak. Di mana? Nggak tahu. Kan soalnya, kadang-kadang ada gitu kan. Deket kita 99% 2.500 satu. Well, iya sih. Ih, dekat sini lebar lagi kayak 3.000-4.000 gitu kali. Oh, 4.000. Satu aja kayak aduh malas banget gorengan, kayak jarang sekarang makan gorengan, which is sehat, tapi iya, makan gorengan. Kan gorengan bisa yang lebih sehat. Apa tuh? Di air fryer? Atau direbus? Direbus. Direbus bukan gorengan lagi, Mas. Hop. Udah ini apa? Rebusan. Rebusan. Rebusan bukan gorengan. Itu mah sop. Sop. Oh iya benar. Itu mah apa? Suki-suki. Wih. Iya, suki. Suki juga. Wih. Gue. Oke. Ya Allah, izinkan aku mokel ya Allah. Itu. Tapi toge goreng itu direbus loh. Ayo. Nasi goreng aja ditumis. Nasi goreng aja ditumis gitu.
Iya betul. Nasi goreng kan sejatinya rengginang. Iya. Rengginang betul. Kan gitu kan. Iya. Itu mah nasi deep fry bukan nasi goreng. Tapi kan digoreng. Goreng sih. Deep fry sama goreng tuh udah beda ya, Mas. Apa tuh? Apa tuh bedanya? Apa tuh bedanya? Kalau deep fry itu berarti makanan itu tuh apa ketutupan sepenuhnya oleh minyak. Jadi minyaknya tuh adalah yang ngemasak dia keseluruhan. Okay. Kalau goreng dia tuh minyaknya cuma dikit. Itu tumis. Cuma sebagai pelumas pelumas aja. Kalau tumis itu enggak pakai minyak. Itu sangrai. Itu kalau sangrai enggak pakai air. Kalau tumis pakai air. Masa enggak pakai Gongso. Gongso jo. Bentar kok minyaknya pakai pelumas. Lu minyak pakai top one oil. Pakai pelumas. Pakai itu GS Astra. Kalau golden brown itu masuknya deep fry ya? Enggak, masuknya daerah Sudirman. Iya. Oh iya. Golden brown. Iya. Yeah. Soalnya kan kalau digoreng sampai kekuningan. Tapi kan deep fry itu ada fry di dalam deep fry. Ada deep fry, ada stir fry. Oh, kalau yang stir fry sambil diaduk. Sambil disetir. Sambil disetir. Kenapa? Tumis itu pakai air. Oke. Halo? Iya. Stir fry itu adalah tumis. Yeah. Berarti tumis itu adalah? Tumis itu stir fry. Adalah stir fry. Berarti digoreng. Deep fry. Iya, digoreng. Iya. Makanya nasi sama. Goreng itu ditumis. Berarti stir fry sama dengan tumis sama dengan pakai minyak tapi dikit. Iya, ya. Karena disetir. Oh iya. Kalau deep fry minyaknya banyak, soalnya tenggelam. Oh iya. Rolling. Karena kalau misalkan masak lumpia tiba-tiba jadi Adele. Rolling in the deep. Digoreng dengan disetir ya yang masak Bu. Ya, ya oke, okay, jadi gimana ya? Hilaf dengan sadar. Hilaf dengan sadar. Ya. Ya. Aduh. Oke. Okay. Tadi ngomongnya hilaf dengan sadar bukan? Oh itu dengan intention, dengan tujuan. Oh intention, ya, bukan ya. Hilaf ya. Bukan hilaf, bukan memang hilaf. Memang sengaja tapi gimmicknya hilaf. Iya. Gitu. Emang dibilangnya sih begitu, tapi kan ya tidak begitu banget lah gitu. Okay. Tapi ada cara nggak sih Kur kalau apa namanya misalkan nih gua sama Dedep gitu kan? Hmm. Kan biasa sebagai bapak-bapak cowok ini. Iya. Kalau belanja itu kan malu kalau sedikit ya gitu kan. Benar. Oh, emang gitu ada pride seperti itu untuk bapak-bapak kah? Tuh, ya. Karena laki-laki itu pride-nya tinggi, sering disentil makanya jatuh. Iya. Oh gitu. Maaf. Boleh. Iya. Bapak-bapak tuh suka kompetisi gitu. Misalkan gue sebelah Dedep nih. Kita tetanggaan nih misalkan. Dedep beli Bu gorengan 2 biji gitu dua kan. Biji, terus gitu. Cih 2 biji doang. Limpah. Terus kayak, tambah deh 10 ribuan gitu kan. 10 ribuan ya. Gua nambah lagi, anjir 10 ribuan, 20 ribu. Biasa suka berkali-kali lipat gitu. Iya gitu. Kayak kalau enggak ya begitu pun secara indirect gitu kan. Kayak barengan beli, oh beli dia dong gorengan 4 ribu. Terus Atra beli gorengan dong 8 ribu gitu kan. Habis itu udah balik tuh. Terus besoknya gua datang lagi. Mas beli gorengan dong, 20 ribu gitu langsung naik gitu. Ya. Gitu. Itu pride lelaki, kompetitif. Kompetitif. Bukan ada pride metanya sih. Nggak? Metanya sih, kalau sekarang metanya itu beli garam. Iya, beli garam. Nggak mau nambah kalau beli garam. Banyak beli garam gitu maksudnya. Iya. Ya biasanya kalau beli garam gitu antara ngikut atau nggak mau ngikut. Jadi kayak beli garam. Abis itu digaremin dah. Nih ada ini nih, Beyblade nih. Wah, wow, gimana nih? Ah, nanti deh ngurusin anak dulu gitu kan. Ya itu gua, Pak. Iya kan? Kita bawa contohnya. Siap. Ya, kalau gitu. Enggak kalau mau ngikut ya ngikut jadinya bahkan jadi, lebih. Gitu. Jadi pertanyaan kita apa ya? Jadi pertanyaannya apa ya? Gimana untuk menanggulangi gitu ya, supaya untuk mengurangi, tidak terlalu itu, hilaf gitu. Ya betul biar nggak terlalu hilaf mengurangi ya jangan ada pride tidak penting lah. Wih simple ya simple jawabannya simple itu simple tapi ngelakuinnya susah dilakukannya yang susah sama setiap nasihat atau apa tuh kebanyakan simple semua
inti permasalahan tuh simple. Ya. Melakukannya yang sulit. Melakukannya yang susah. Memang gitu. Ya, kalau kata teman saya yang dokter, halo Ical. Halo. Katanya ada, sangat terbaik dari dokter. Itunya. Sebenarnya orang ke dokter tuh cuman gitu doang, kayak, "Dok, aduh, saya lehernya sakit kalau digerakin." Ya udah jangan digerakin. 500.000. 500.000. Enak ya jadi Ical. belajarnya ribet. maaf cal, masa cal. Temen kita loh, belajar tonton di Padang. Kalau belanja harus pakai list dan bawa uang pas biar nggak hilaf. Itu tips yang bagus. Kalau belanja udah di list dari awal, di planning. Atau kalau orang yang lebih rajin lagi dan emang pengen manage duitnya dengan lebih baik, kalau kita ngomongin duit ya ini, itu dibenerin, dicatat pengeluarannya. Jadi kita tuh tiap nge-spend sesuatu benar-benar kerasa, oh gue udah ngeluarin segini buat ini. Dan kita juga lihat track record kita yang sebelumnya, sehingga kita akan lebih ngontrol kali ya, karena sadar kita tuh ngapain gitu, lebih mindful sambil nyatet tuh. Benar sih. Jadi kayak kalau mencatat pengeluaran pemasukan dari mana aja gitu, pembukuan lagi ya itu. Walaupun terkesannya kan cuma oh ya catat-catat aja gitu, paling enggak ada apa namanya, kita bisa lihat gitu. Oh bantu jadi bulan berpikir. Ini tuh kita ngapain aja sih gitu. Bulan ini tuh ada apa sih? Apa sih yang buat yang bengkak itu, bikin itu apa sih gitu? Jangan-jangan Johnson gitu gigit di kaki bengkak gitu. Semut di sini namanya Johnson sih. Ya, mohon maaf. Ya, pokoknya Johnson. Iya, ada jadi semut. Jadi kalau di sini di base camp semut itu namanya Johnson, kalau kecoa namanya Dimas. Ya. Jadi ada berapa Dimas di situ? Banyak kan ditangkepin sama kucing sih. Kucingnya langsung dimainin, tot, langsung gini dia. Pas ketemu udah mati gitu ya? Ya tau ketemu itu udah antara udah mati atau udah kering. Kering. Apa sih? Kan di sini juga ada kucing ya di tempat. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada kecoa, pas ketemu tuh dok. Ketemu sudah tewas mengenaskan. Yo iya. Betul ya. Kalau semut hitam namanya apa? God bless. God bless ya. Kok tahu Pur? Lu? Kan semut hitam kalau nggak God bless, God bless. Yang lolos ada gimana? Semut hitam. God bless itu. Maju jalan. Kriwila kan? Sama tapi beda. Oh iya kah? Iya. God bless ya. Kirain gue yang false itu. Ya oke lah semut. Ya oke. Okay. Ya jadi hilaf tapi sadar. Berarti cara untuk menguranginya adalah sadar. Ya. Oh enggak. Bikin preparation. Preparation ya. Ya. Kamu harus melakukan langkah-langkah yang mencegah kamu tidak berpikir. Kayak tadi, kalau duit nyatet. Kalau perbuatan ya pikirkan konsekuensi. Kalau memang kamu sudah memikirkan konsekuensi dan tetap kamu lakukan, itu berarti sudah bukan hilaf. Betul, itu selingkuhnya niat. Dasar cewek jahanam. Wah, ada cerita mungkin deh ini Mas Adran. Oh banyak, tapi ntar aja. Top record. Nanti kapan-kapan, kalau misalkan kita ngobrol ya. Ya, itu. Itu ya. Betul. Kalau mawar hitam berarti tipe X gitu, bukan tipe X rasis. Ya. Lagunya kan gitu. Kau orang hitam. Teng teng neng neng neng. Oh iya jangan dengerin. Mawar hitam. Ya, begitu. Jadi lebih ke kita mengetahui apa yang mau kita lakukan, apa aja gitu, dan rencanakan salah satu yang kalau konsekuensi itu kan setelah past tense gitu kan. Ininya apa ya? Apa sebelumnya selain preparation gejala sebab akibat kan konsekuensi itu konsekuensi berarti sebabnya. Nah sebab berarti sebabnya mencari OTW dolar kuning ya, stream dolar kuning apa nih ya kan nggak bisa dimonetize. Oh gampang deh, tinggal di unlist. Iya. antisipasi ya antisipasi tuh kalau misalkan ada luka gitu kasih antisipasi antiseptik, dulu antiseptik. Cepet banget connectnya ya. Iya dong, mengantuk gue. Iya, udah jadi connect ya.
biasanya kalau gitu kan naik. Iya. Yeah. Kayak merek HP yang jadi agensi, Pak. Yoi. Siemens. Nokia. Oh, kirain. Connecting people. Iya. Yeah. Jadi orang-orang dijadiin connect. Iya. Yeah. Jadi connect gitu. Mapur. Antisipasi apa tuh? Lawannya persipasi. Enggak, antisipasi itu kalau misalkan kita tidak kena konstipasi. Iya, antisipasi itu ketika kita sakit perut gitu kan ya. Iya. Itu bukannya tadi dah. Udah ya. Udah konstipasi. Ya, oke. Okay. Ya, selamat berduka untuk daerah Solo dan sekitarnya. Solo ini tulisannya izin off dulu Mas Mbak Solo sudah. Oh, nggih. Selamat. Selamat untuk daerah Solo dan sekitarnya. Wih, Kiai Haji Akbar CH. KH sih. Oh, KH sih. Gua enggak tahu sih yang belakangnya KH ada juga sih. Selamat berbuka Solo. Wah, kangen selat Solo, coy. Iya. Kangen angkringannya Solo. Harganya. Kangen bubur pecel, cuy. Bubur pecel. Bubur pecel. Keren, belum pernah bubur pecel. Jadi bubur yang nasi itu tidak pakai air tapi pakai santan. Uh-uh. Jadi buburnya udah gurih kan. Uh-uh. Terus di atasnya dikasih pecel, pecel sayur. Oh gitu, ada yang kayak gitu. Ada, dan sambal kacangnya encer buat nge-balance si santannya. Santan ya. Dekat sini juga ada bubur gudeg. Kapan-kapan main lah sini. Jadi it's a gado-gado but bubur instead of lontong. Gado-gado dan pecel beda di bumbu. Oh. Bumbunya. Walaupun sama-sama kacang ya. Sama-sama bumbu kacang tapi agak beda. Ya. Walaupun sama-sama kacang tapi ada yang dikacangin ada yang enggak lah. Ya, tergantung dari bagaimana insan-insan tersebut lah. Oke. Okay. Ya, jadi hilaf tapi sadar. Oke. Okay. Jadi tadi kita udah ada cara penanggulangannya ya. Iya. Apa? Bukan penanggulangan. Antisipasi. Antisipasi ya. Jadi selain itu memang apalagi sih kalau kayak kilaf itu yang membuat buruk ya. Borok. Kok borok? Ya kilaf tanpa safety net. Main beli Beyblade sembarangan, padahal yeah. Besok belum tahu mau makan apa gitu kan, yeah. Atau masih ada cicilan yang lain. Gitu. Itu ngomongin Rafli ya? Lo kok Mbak Pur tahu? Udah kepingan ngomongin. Udah seringan. Maaf tuh. Enggak, bukan lu, Pak. Bukan lu, Rap. Parah. Tapi Mbak Pur notice lo, Rap. Ini suatu naik level. Ya gitu ya. Gampang notice orang tuh gampang. Asal udah pernah disebut sekali kayak... Rap sudah di notis Rap. Nanti gue transfer ke gue aja ya, sip. Transfer lu. Ya, parah. Ya okay. Gitu. Jadi ya, okay. Apa hilaf tanpa memikirkan ke depannya teh gimana gitu. Oke. Eh, tadi beli gorengan gitu kan, beli banyak tuh. Iya. Rata orang rumah pada bukber semua. Iya. Karena otomatis yang makan cuma sedikit terus ya udah nyisa sampai basi gitu kan. Beli risol mayo enggak digoreng-goreng sampai lewat gitu. Iya, gitu contohnya. Sinilah. Oke, OTW. Loh. Enggak sekarang. Ya enggak apa-apa. Oh, ya udah sih. Sampai sini udah buka. Udah kelar tarawih. Ya, udah. Kayaknya udah buka lebih deh, buka plus-plus. Buka. Ya kan buka jamnya plus-plus-plus gitu kan. Oke. Okay. Ya kan maksudnya gimana? Sudah buka, cuma buka puasa, sudah buka makanan, sudah yeah. Buka sholat tarawih, sudah yeah, buka TV, sudah buka Netflix 2 jam. Sudah buka Al-Quran belum? Ui. Waduh, hebat banget, wah. Mas. Sudah belum, Mas? Belum. Ini nih, sudah belum. Belum, katanya. Belum. Ya. Oke deh. Ya, saya ingin mengingatkan lagi kalau begitu. Apa tuh? Oh iya. 9 menit. Menit lagi. 10 menit lah. 9 menit lagi daerah lagi. Jakarta dan sekitarnya akan memasuki jam berbuka puasa. Wah, tadi juga kayaknya kita doakan dulu ya. Oh iya, ada Sang Purnama, ada Kusaki. Ada Kusaki, Sang Purnama. Ya ini, Kusaki semua, oke lah.
Ya. Oke. Okay. Terima kasih kepada Kusaki, Kusaki dan Kusaki. Terima kasih. Tiga-tiga Kusaki, Pak. Ya, tiga-tiga Kusaki kan makanya tiga kali disebut. Oh iya. Ya, terima kasih telah memberikan rezekinya kepada kami. Semoga Kusaki bisa diberikan rezeki juga berkali-kali lipatnya lagi. Juga diberikan kesehatan terus dan juga semoga dibukakan pintu rezekinya juga dan juga supaya semua masalah bisa dilancarkan, ditemukan jalan terbaik. Amin. Ya. Jadi gitu. Ya. Gitu. Hari ini bilang sudah bismika, salah doa. Loh, bismika mah sebelum tidur. Oh. Bismika enggak bisa jalan. Kenapa tuh? Lalu naik bis dari Mika. Bis dari Mika pas naikin aja udah. Iya kan? Itu kayak plastik-plastik diituin kan? Iya. Oh sekarang lebih banyak tuh. Ngesink banget tadi ini. Ya kan? Anu chemistry. Iya, chemistry. Karena kan ini hari Kamis. Iya. Rabu ding. Kalau Kamis kita siap-siap di bawah. Iya. Kan. Oh packing. Ada. Udah tadi minggu ini udah satu doang. Oh ya udah. Melihatnya kompak gitu yoi. Mika plastik betul. Ya, kan begitu. Gimana ada sih? Juga tuh penyanyi yang nggak bisa tua. Apa tuh? Mika Tambayong. Oh gitu. Dia. Soalnya tiap tahun Tambayong. Oh kirain Tambayong. Oh Tambayong. Tambayong. Akhirnya kirain Tambayong. Tambayong. Wah Dedep sudah mengerti Tambayong. Apa tuh? Saatnya Purin. Weh saatnya apa? Saatnya mengobrol tentang istilah-istilah seperti ini gitu. Oh, apa tuh artinya? Artinya Tabayun itu mencari tahu. Oh, tahu. Berarti benar. Usaki lagi. Terima kasih Bang Duanya, tahu aja gua habis penjemuran hitam. Waduh. Oke deh. Terima kasih kalau gitu. Sekali. Terima kasih. Semoga dapatkan rezekinya lagi karena kita tidak tahu ya. Begini, seperti kemarin tuh sempat diobrolin juga. Kita nggak tahu apa sih yang terjadi di situ. Apa maksud dan tujuan dari itu? Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Tidak ada yang tahu. Betul. Apakah dipecat dari sebuah perusahaan? Terlepas dari itu, apa aja gitu? Itu baik atau buruk? Tidak ada yang tahu. Ya. Bisa aja setelah itu baru mendapatkan, oh gini loh pekerjaan yang dulu gue pengen. Baru tahu. Tapi itu tidak akan terjadi kalau tidak dipecat. Sama kayak misalkan kalau dulu itu banyak sih kayak pas-pas era-era zaman dulu itu sempat ada banyak yang di PHK. Itu zaman dulu tuh sempat dulu. Oh, corporate. Bukan. Sebelumnya lagi pas the Great Depression. Krismon. Iya, pas lagi gitu kan ada banyak juga. Itu emang masa-masa yang susah banget sih. Banyak layoff, banyak dan macam-macam lah itu. Cuma kita nggak tahu kan dari situ akan ada apa gitu, apa sih tanda petik hikmahnya gitu. Kita nggak tahu, gue juga nggak tahu, soalnya gue ya masih kecil kan. Jadi ya kecil lo? Hah? Oh iya, zaman dulu masih kecil lah abang. Gimana? Jadi ya kalau dari gue ya dan dari buku-buku yang gue baca gitu ya, dari gitu sih ya, setiap yang terjadi apapun itu baik buruk gitu menurut kita tuh nggak tahu setelahnya bakal apa. Kalau gitu tuh di komik gue ngelihatnya kayak komik apa ya, mungkin komik religi gitu tapi modelnya fabel. Jadi kayak ini kanguru. Oh, ini. Oh, kayak tahu deh aku. Fabel tuh cerita hewan. Nih. Baca buku. Kangguru-guru. 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 Kangguru-guru ya. Kangguru-guru iya. Ya, yang punya ruangan sendiri namanya ruang guru. Enggak, beda. Oke, siap, maaf. Beda. Ya intinya di situ ada ceritanya kayak dia itu ada raja kanggurunya gitu. Tapi dia abis bergulat gitu kan. Terus kayak jarinya sakit nih. Obatin dong kangguru-guru. Oh iya, diobatin. Abis itu besoknya datang lagi. Aduh ini kok makin parah sih, obatin lagi dong gitu. Diobatin lagi gitu. Terus sampai yang hari ketiga datang lagi. Ini sampai bernanah gini, gimana sih? Gak bener obatinya. Akhirnya diobatin lagi lebih lama. Udah. Ya gitu. Pas
udah beres. Loh, jarinya mana gitu kan? Ya udah terlalu ini, udah bernanah, udah terlalu lama, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya amputasi gitu. Marahlah si raja. Wah, ini gimana sih? Rangkap dia, dipenjarain. Nah, udah dipenjarain, ternyata ya udahlah gitu. Suatu hari selanjutnya masih pengen gulat. Pas gulat-gulat, wah ada tuh apa sih namanya? Kayak dingo yang dingo? Ya yang kayak apa namanya yang hihihihihi. Yena. Mirip-mirip yang kayak gitulah, dia kan makan daging. Anjing. Ya. Terus ditangkaplah itu si raja karena sisanya sendiri dia doang gitu kan, yang lain udah kabur. Nah, pas sudah gitu, oh kita akan persembahkan kepada Dewa Dingo gitu kan. Kelihatan aja soalnya. Ya, pokoknya udah mau dipersembahkan, habis itu dilihat-lihat. Oh, ternyata ini sacrifice kita tidak bisa karena apa? Jarinya kurang satu. Oh, di situ makanya kayak dibilangin lagi, keluarkan itu kanguru-guru, terima kasih udah amputasi, kalau enggak gue jadi sacrifice gitu kan. Nah, jadi kayak nggak ada yang tahu gitu setelahnya itu kapan ada apa gitu, baik atau tidaknya. Ada kucing ini lucu banget. Siapa namanya tuh, siapa namanya kamu? Ngomong Samsul. Samsul Bakri. Enggak, Siro. Oh, Siro kan Samsul. Ya, Samsul kan bahasa Indonesia Siro. Emang iya? Samsul apa? Oh bukan. Elgato namanya. Elgato buat itu apa, masukin switch. Biar bisa stream switch. Oh emang iya? Hah? Ya kan? Pakai Elgato. Oh. Iya. Oke. Okay. Ya, tadi juga ya, terima kasih Yuki Nero. Makasih MC Atra, Dedek, dan Bapur atas tipsnya selama beberapa hari ini menemani kita ngabuburit. Iya. Wih. Lu mau kemana, Rap? Udah kayak dead flag anjir. Loh? Masih ada. Iya makanya kayak gitu. Makasih atas beberapa hari ini kan. Karena kita ngabuburit kan kayak, jangan pergi gitu. Jangan pergi, ikan ide ikan pari naik bis. Cakep. Ikan ide. Nah, kan ngapresiasi katanya. Iya, ikan naik deh. Ikan naik mahal deh. Lebaran. Lebaran mahal jadinya. Oke. Okay. Aku telat datang, Bang. Dasar bulan. Gak telat, belum buka puasa. Ya enggak apa-apa. Dasar bulan. Karena datangnya bulan. Ya. Oke. Okay. Ya, kalau gitu terima kasih Yuki Nero, semoga Yuki Nero yang telah memberikan rezeki kepada kita bisa amin dibalikan rezekinya berkali-kali lipat. Amin. Lagi. Semoga Yuki Nero sudah mendapatkan rezeki dan bisa mentraktir kita Beyblade X satu persatu ya. Terima kasih. Part 2-nya lumayan damage menarik ya. Iya. Lumayan menarik. Ya, siapa tahu diaminin. Ya siapa tahu ada deal-dealan sama Beyblade X gitu-gitulah. Iya, siapa Bandai tahu something juga, gitu. Ya, tidak ada yang jadi tahu. Daripada kita menunggu lama nih, Pur, mungkin kamu juga haus, lebih baik kita beli nasi berkat ya. Oke. Okay. Tapi sebelum kita beli nasi berkat, ada baiknya kita memberkati. Iya, memberkatilah ya. Iya, kita akan memasuki azan Maghrib di daerah Jakarta dan sekitarnya sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
Terima kasih. Terima kasih. Wow, wow, keseretan. Okay. Yo, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Ya. Sudah kita lakukan ya, buat kalian semua para SD. Berbukalah dengan yang manis. Ya. Makasih. Ya, oke. Okay. Kalau gitu, terima kasih Mbak Pur. Bukan dari luar. Apa? Korannya. Iya, kayak kompresor AC luar. Enggak tuh, krik. Oh, ada jangkrik di sini tumben. Ya kan makanya itu emang bukan AC. Udah dibilangin itu cocorang. Iya kan, cocorang. Cocorang enggak bisa krik-krik, Pak. Oh, berarti ya jangkrik. Jangkrik. Ya, ya jangkrik, berarti benar. Itu kan bukan. Soalnya dibilang kayak AC nih, AC bukan. Oke lah. Ya udah. Bur, ada rencana mudik enggak, Bur? Oi, selamat semoga mudiknya lancar ya. Terima kasih, saya akan kembali ke kampung halaman saya entah di Antabranta. Oke, okay, kita akan menutup sini sore dengan ASMR purin munya. Wah. Munya es batu. Munya apa ya? Enggak tahu. Munya es batu. Kau. Ada enggak boleh? Kan ngecap itu. Oh, yang ngecap enggak boleh. Geluh. Oh, geluh. Geluh. Ya udah kalau begitu. Jadi gede. Jadi beli hij. Gede nih. Jadi beli hij. Bari. Baiklah kalau begitu. Ah, kenapa jadi bari ini? Iya. Yeah. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mbak Pur sudah meramaikan Cici Sore. Satu tips setiap hari selama bulan Ramadan untuk tips yang ke-17 ini ya. Hilaf. Terima kasih juga sudah mengundang. Ya, terima kasih Mbak Puri telah mau diundang. Telah mau menerima undangan kami. Ya. Oke, terima kasih banyak. Teye juga semua sobat Devlin semuanya juga. Terima kasih sudah menonton, semua sudah memperhatikan, mengkomentar dan juga kita tutup dengan sesuatu yang baru. Wah, kita tutup dengan iya sesuatu yang baru. Hah? Iya enggak sih? Enggak sih. Apa tuh? Ya, biasa aja sih sebenarnya. Oh, bukan yang di opening. Oh, yang di opening kan opening doang. Ya, mau dituin juga ya. Bisa sih. Bentar, kita siap-siap dulu. Siap-siap dulu dikit ya. Ditungguin. Gak apa-apa, bisa kita ending di 1.14 kok, aman. Ya. Ya, soalnya kan itu. Ya, oke okay, kalau gitu. Ya. Sip, oke okay, kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa di stream yang berikutnya. Dadah. Wow. Thank you.
Saat kedua mata terbangun terbuka, matahari bahkan belum datang. Dan bulan menyapa, lepaslah dahaga, walaupun belum juga ku pulang. Satu rumah yang aku rindukan, satu akhir penuh kesucian, satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. Pesanku menjelang senja. Satu tawa yang berbunga, satu syair tak ku lupa, satu pesanku menjelang senja. Siji sore.